Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء طهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ketika dia mendatangkan kantuk kepadamu sebagai tanda rasa aman darinya, dan dia menurunkan air untukmu dari awan supaya dia mensucikanmu dengannya dan menghilangkan darimu kekotoran setan, dan supaya dia menguatkan hatimu serta meneguhkan langkah-langkahmu dengannya. Tafsir nomor 1101. Rujukan dalam ayat ini tertuju kepada perang Badar. Tafsir nomor 1102. Kata syaitan dapat pula berarti derita yang sangat dirasakan waktu haus, dan disebut syaitan al-falat, yaitu setan gurun. Lihat catatan nomor 2535. Musuh telah menguasai sumber air, dan dengan sendirinya kaum muslimin takut bahwa kekurangan air akan dapat menjadi sumber penderitaan besar bagi mereka. Kata ini dapat pula berarti sahabat-sahabat dan kawan-kawan syaitan. Tafsir nomor 1103. Kaum muslimin berkemah di tempat berpasir, sedangkan laskar Mekah berkemah di tanah yang keras. Hujan yang kebetulan turun tepat pada waktunya membuat tempat kaum muslimin menjadi keras lagi padat, sedangkan tempat orang-orang kafir menjadi licin. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Ketika Tuhan engkau mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku besertamu, maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Aku akan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah pada leher mereka dan pukullah pada tiap ujung jari mereka. Tafsir nomor 1104. Bagian atas leher yang letaknya persis di bawah kepala dan dianggap tempat paling empuk untuk mendaratkan tebasan pedang yang telak.
Zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah wa may yushaqqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul 'iqab. Hal demikian itu karena sesungguhnya mereka telah menentang Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah sangat keras pembalasannya. Zalikum fadzukuhu wa anna lil kafirina azabannar. Itulah hukuman bagimu, maka rasakanlah itu, dan bahwasanya bagi orang-orang kafir tersedia azab api. Ya ayyuhallazina amanu idza lakitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang bergerak dalam pasukan, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka. Tafsir nomor 1105. Kaum muslimin harus berperang sampai titik darah penghabisan. Mereka harus menang atau mati. Tidak ada pilihan lain bagi mereka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah asanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala